teman-teman, kali ini saya sudah selesai mencari sapu lidinya. Saya tinggal istirahat sebentar teman-teman. Hari ini sapu lidi kita agak lumayan beratnya. Ini saya tidak sendiri, saya seperti biasa, saya dengan istri saya. Hari ini lumayan pendekatan kita, teman-teman. Biasanya kita pindah sana, pindah sini. Kali ini tidak, dengan satu tempat aja kita bisa langsung dapat. Hari ini agak lumayan. Biasanya saya menghapus videonya, di situ saya mencari, di situ saya pikir tadi agak ribet teman-teman, karena berhubung tadi kita kejaran sama sapi-sapi di sini mau mangani daun-daunnya, jadi sayang di sini kalau kata bapak, jadi berlomba sama sapi di sini. Kali ini kita dapat dua ikat, biasanya kita cuma satu ikat teman-teman. Sapi kita satu ikat. Kali ini lumayan pendapatannya dua ikat langsung. Berhubung belum puasa lagi sepi job, kita kembali lagi ke lidi. Ada job lagi, kembali lagi seperti biasa. Sepi jobnya lagi, kembali lagi ke lidi. Jadi sebenarnya waktu itu tidak terbuang. Lumayan teman-teman, hasilnya bisa menambah bahan makan di dapur atau pekerjaan kita. Untuk yang halal, selagi kita tidak merugikan sama lainnya. Teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Kita akan jumpa kembali besok di channel Lobong Kreator. Bagi teman-teman yang baru menonton channel ini, jangan lupa di subscribe-nya, di komen, subscribe, dan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya di channel Lobong Kreator. Dan Care of Will 86 di subscribe juga teman-temannya.